Kita ke Lumajang, saudara. Harga beras naik di pasaran ternyata tak berdampak pada kesejahteraan petani. Di Lumajang, Jawa Timur, petani mengeluhkan hasil produksi yang turun drastis. Petani mengeluhkan mundurnya musim tanam akibat kemarau panjang. Selain itu, biaya tanam dan pembelian pupuk serta obat pertanian sangat tinggi, saudara. Menurut petani, hasil panen hanya cukup untuk menutupi biaya produksi dan pengolahan dan sisanya untuk konsumsi pribadi. Terakhir itu perkiraan bulan 10 dan 11 2023 kemarin. Udah ada stok gak di rumah misalnya itu? Nggak ada, karena kita kalau sudah panen itu dijual dan menyisakan untuk makan sendiri.